Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi angzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanihim ma'a imanikum. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah luar biasa, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati Ramadan. Pemirsa, siapapun di antara kita pasti menginginkan hidup yang bahagia. Bahagia adalah asa dan cita setiap manusia. Namun, apakah bahagia itu harus identik dengan kemewahan dunia? Apakah bahagia itu harus identik dengan gemilangnya harta? Apakah bahagia itu berarti kita memuaskan seluruh jasadiah kita dengan makanan, minuman yang berharga wah, atau dengan variasi yang selalu inovatif? Atau bahagia itu apakah selalu identik dengan kita harus selalu melakukan refreshing, traveling setiap hari dan harus mengharuskan diri kita itu untuk keliling dunia? Apakah benar bahagia itu bisa dicapai dengan hal demikian? Pemirsa rahimakumullah, bahagia secara sederhana dapat didefinisikan sebagai ketenangan yang terus-menerus yang kita rasakan. Ketenangan yang kita rasakan baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Ya, dalam keadaan kita memiliki kelapangan, kita tenang, kita bahagia. Ya, dalam keadaan kita sempit, bahkan menderita, itu adalah juga bahagia. Nah, oleh karena itu, ternyata bahagia itu tidak sedikit pun identik dengan materi atau dengan harta. Bahagia itu juga tidak identik dengan rasa. Tetapi bahagia itu justru adalah identik dengan mindset kita. Bagaimana kita mengaktivasi pemikiran kita agar kita tetap dalam keadaan yang bahagia. Sebagai seorang muslim, bahagia itu memiliki makna bagaimana kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bulan Ramadan ini tentu kita bisa merealisasikan kebahagiaan kita dengan begitu mudah. Karena di bulan Ramadan ini kita memiliki banyak sekali peluang untuk mencapai pahala. Mencapai pahala itu adalah jembatan kita untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh keistimewaan bulan Ramadan adalah bagaimana di bulan ini dilipat gandakan seluruh pahala. Apabila kita beribadah yang sehari-harinya bernilai wajib, maka Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Dan apabila ibadah tersebut dia itu pahalanya sunnah, maka Allah akan ganjar dengan wajib. Nah, tentu ini akan membuat kita bahagia. Seorang muslim akan sangat bahagia mendapatkan atau bisa merasakan Ramadan. Ya, dalam Ramadan terdapat berbagai keistimewaan yang bisa kita rasakan. Nah, oleh karena itu, suatu hal yang aneh atau bahkan suatu hal yang ganjil apabila seorang muslim tidak merasakan bahagia. Bukankah Ramadan ini telah memberikan kepada kita hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan merasakan keistimewaan Ramadan, dengan menikmati keunggulan dan keistimewaan Ramadan ini, kita bisa memperoleh kebahagiaan yang begitu nyata. Oleh karena itu, mulailah pemirsa sekalian rubah mindset kita, aktivasi keimanan kita untuk bisa menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Jadikan momen untuk kita tetap bahagia. Baik, marilah kita mulai bahagia hari ini, esok dan selamanya. Selamat menikmati bahagia di bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.